Pagi, saudara. Pagi ini, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal yang ke-26. Kitab Mazmur pasal yang ke-26, judulnya dari judulnya, kita bisa melihat satu tema utama dari Mazmur 26, yaitu doa memohon dibenarkan oleh Tuhan. Kita akan melihat dari ayat yang pertama dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, aku percaya. Saudara, kita sudah pernah membaca dari banyak pasal-pasal di sebelum Mazmur 26 bahwa Daud ini Cukup sering mengalami sebuah keadaan di mana dia difitnah, dia dikosipin, dia dikata-katain nggak benar, dia diperlakukan tidak adil, dia ada di lingkungan yang seakan-akan banyak yang mengincar dia, banyak yang menyerang dia. Saya percaya kondisi seperti ini nggak ada dari kita yang terlepas. Paling tidak kita pasti pernah mengalami kita udah tinggal di sekitar orang-orang yang mungkin kita ngalamin di fitnah, diperlakukan tidak adil, dikosipin, dan sebagainya. Nah, berulang-ulang dari kitab Mazmur kita sering menemukan seperti ayat yang pertama A tadi. Tuhan, berilah keadilan kepadaku. Kata berilah keadilan kepadaku ini sebetulnya pengertiannya tuh sederhana Tuhan nyatakanlah bahwa aku itu benar, nyatakanlah bahwa aku itu bukan bukan aku yang salah. Anda perhatikan dari sini kita bisa melihat jelas bahwa seringkali ketika Daud mau mengalami perlakuan tidak adil atau disalah mengerti atau dia disalahkan. Seringkali dia meminta supaya Tuhan nanti yang bela, dia minta supaya Tuhan nanti yang menyatakan bahwa dia itu benar, dan ini yang cukup sering kita temukan, bahwa Daud lebih memilih untuk Tuhan yang bela, dan bukan dia yang membela diri, dia yang harus. Uh, mungkin turun tangan, tetapi Daud meminta Tuhan yang bela. Kenapa Daud berani meminta ini? Karena dia yakin dia nggak salah. Dia yakin dia posisinya benar. Nah, saudara saya tertarik untuk kita fokus dengan ayat yang kedua. Ada banyak lagu-lagu pujian yang seringkali juga memakai kata-kata dari ayat 2 ini. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudara Daud itu berani meminta ayat 2 supaya Tuhan menguji dia. Karena dia yakin dia itu benar. Makanya dia bilang Tuhan. Aku minta tolong, nyatakan bahwa aku ini benar. Lalu dia di ayat 2, dia bilang selidiki batinku dan hatiku. Nah, saudara kita seringkali salah persepsi tentang kata Tuhan menguji. Tentang kata-kata ujilah aku Tuhan. kata ujilah aku Tuhan di sini, dalam bahasa aslinya, lebih tepatnya itu eksemin. Eksemin itu sebetulnya bukan bukan orang kayak Uh, ngetes. Dan bahasa Indonesianya sayang sekali nih ya memakai kata cobalah aku. Seakan-akan kita tuh dicobai sama Tuhan. Padahal dalam bahasa aslinya itu lebih tepatnya itu ujilah aku tuh dari kata eksemin dan cobalah aku tuh lebih tepatnya pakai kata proof buktikan. Jadi Tuhan Eksamin, eksamin itu gini, kalau Anda sudah ujian, lalu ada kertas ulangannya, lalu gurunya itu mengeksamin, mengakses. Jadi dilihat, diteliti, diperhatikan dengan detail berapa salahnya, berapa benarnya. Itu eksemin, saudara. Jadi Anda bisa melihat pengertiannya beda banget gitu loh nah kita ini merasa bahwa kalau kita ngadepin masalah Tuhan itu lagi nguji kita, lagi mencobai kita, lagi ngetes kita. Dengan cara Tuhan memberikan masalah. Padahal pengertian ujilah aku di sini adalah mengeksamin, meneliti berapa salahnya, berapa yang benar jawabannya. Jadi ini loh yang diminta sama Daud. Terus dia bilang, prove me. Jadi intinya Daud tuh bilang gini, Tuhan temukan buktinya di hati di dalam sini bahwa aku ini nggak salah. Temukan buktinya. Kenapa Daud minta seperti ini? Karena dia tahu Tuhan yang maha Dia tahu Tuhan yang bisa meneliti sampai yang dalam-dalam. Nah itu sebabnya dia bilang, prove me, prove me that I am not wrong buktikan bahwa Tuhan temukan bukti di dalam sini. Jadi kata eksem ini lebih tepatnya lebih kayak kerjaan detektif ya. Jadi beda banget gitu loh. Bukan kayak Tuhan nganggur-nganggur terus ah bikin masalah dah, kirimin badai dah untuk ngetes dia, dia cinta sama aku enggak. Bukan seperti itu. Tetapi lebih tepatnya Tuhan itu seperti detektif yang menyelidiki dia ini salah nggak sih jadi kayak cerita-cerita di detektif dia ini salah nggak sih dia mengumpulkan bukti-bukti dia mengumpulkan uh, mungkin ada tanda-tanda atau gimana jejak-jejak yang menunjukkan bahwa seseorang itu nggak melakukan kesalahan itu jadi kata ujilah itu di situ. Nah yang saya mau fokus itu adalah begini Daud bilang begini selidiki batinku dan hatiku jadi ada dua hal yang Daud itu bilang selidiki Tuhan examine telitilah ada dua area yang Daud minta Tuhan untuk selidiki yaitu batin dan hati Nah kalau diterjemahkan sebetulnya heart and mind hati dan pikiran. Nah, saudara, rupanya, nah, Anda perhatikan, rupanya yang akan diselidiki sama Tuhan tentang saudara dan saya itu adalah yang di hati sama yang di pikiran. Kenapa? Kalau menurut saya, apa yang ada di hati sama di pikiran itulah yang namanya motivasi. Motivasi itu saya mencoba mencari nih ya definisi dari motivasi. Motivasi itu adalah sebuah kekuatan, sebuah penggerak yang ada di dalam seseorang yang mendorong dia baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sebuah tindakan. Untuk merencanakan, memutuskan, dan melakukan sebuah tindakan, jadi motivasi itu adalah penggerak yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu. Jadi, misalnya, seseorang itu, sorry, misalnya gini, melakukan kejahatan, membunuh. Pasti yang ditanya adalah, apa sih motivasi dari orang ini mau membunuh? Nah, itu motivasi. Nah, menurut Daud. Motivasi itu yang menjadi penggerak dari semua yang terlihat di luar. Itu sumbernya ada dari dua, di hati dan di pikiran. Makanya, yang diminta sama Daud, Tuhan, selidiki kalau aku itu tidak salah. Lihatlah hatiku sama pikiranku. Kenapa? Karena orang bisa memoles yang luar, orang bisa. Memalsu yang di luar, di luar kelihatannya baik, di luar kelihatannya pemberi. Ternyata motivasinya yang ada di dalam, alasannya memberi karena supaya kelihatan hebat. Nah, itu sebabnya Daud bilang, "Tuhan selidiki hati sama pikiran," dan saya percaya pada akhirnya. Yang dinilai oleh Tuhan dari saudara dan saya bukan apa yang di luar. Saudara pelayanan banyak itu di luar, saudara menabur banyak itu luar. Betul ya, saudara berkata-kata halus seperti "Haleluya", "Shalom", "Apa kabar" itu luar, dan Tuhan tidak melihat yang di luar. Karena yang Tuhan percaya apa yang ada di dalam, di hati, dan di pikiran. Nah Daud betul-betul ngerti sumber ini. Karena itu Daud minta Tuhan untuk penelitinya. Pada akhirnya firman Tuhan bilang begini, Aku tidak mengenal kamu, enyahlah. Kenapa Tuhan berbicara begitu? Tuhan, katakan: "Bukan orang yang berseru, Tuhan yang masuk surga. Bukan orang yang bernubuat. Bukan orang yang menyembuhkan orang sakit. Itu semua penampilan luar. Bukan orang yang membuat mujizat, itu semua penampilan luar. Orang bilang karisma, karisma itu penampilan luar. Tetapi yang Tuhan nilai untuk saudara dan saya, apapun." Itu bukan penampilan luar, tetapi apa yang ada di hati. Motivasi itu yang Tuhan akan nilai. Lalu, apa yang Tuhan akan selidiki, hati dan pikiran? Nah, saya percaya begini: Daud berani dengan bukan sombong, tapi dia berani dengan terbuka. Tuhan nggak ada yang tersembunyi di hatiku dari hadapanmu. Jadi selidiki, aku ini benar nggak sih? Aku ini salah nggak sih? Terus kemudian dia bilang, dia minta Tuhan selidiki itu. Nah berarti saya itu menangkap satu kesimpulan begini. Daud ini dalam hidupnya, dia yakin bahwa dia itu tulus. Dia yakin bahwa hatinya itu benar di hadapan Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaan, gimana sih cara Daud Nah, ini yang saya mau bahas pagi ini. Bagaimana cara Daud menjaga hatinya supaya tetap benar? Bagaimana sih supaya kita ini bertahun-tahun mengiring Tuhan, jaga hati kita itu nggak salah di hadapan Tuhan? Karena nanti pada akhirnya yang dilihat Tuhan yang di dalam. Saudara mau moles dengan banyak kerohanian saudara memoles dengan banyak kesalehan di luar pada akhirnya manusia bisa terkesima tapi pada akhirnya Tuhan melihat yang di dalam hati dan pikiran karena di dalam kitab Lukas itu pasal 6 ayat yang ke-45 itu dituliskan bahwa hati ini yang menjadi sumber hati ini yang menjadi asal muasal dari apapun yang kita lakukan. Dari hati inilah apa yang keluar dari hati ya, apa yang dari hati itu keluar. Nah, ini yang menjadi motivasi yang akan Tuhan lihat yang di dalam. Nah, bagaimana supaya di dalam kekristenan kita jangan sampai jangan sampai tahu-tahu Tuhan nolak kita. Tahu-tahu Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan, termasuk juga secara pribadi, sebagai orang yang bergerak di dalam uh, mimbar, di dunia mimbar, saudara, betapa banyaknya dari kita-kita ini sangat berbahaya. Kalau kita tuh sampai terjebak dalam kesalehan yang palsu, artinya kita saleh di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan kita ditemukan palsu. Saya berharap bahwa pada akhir kehidupan kita kita betul-betul bisa berkata begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, bukan asal comot ayat, tapi betul-betul kita sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah pagi ini saya tuh mau membagikan kepada saudara ada satu hal yang uh, saya nggak tahu mungkin cukup jarang diangkat topik ini. Tapi saya mau tunjukkan pada saudara bagaimana cara Daud menjaga supaya motivasinya ini tetap benar, bagaimana cara Daud menjaga supaya hatinya ini tetap murni, tetap benar di hadapan Tuhan. Nah orang bisa ketipu, tapi ini yang dilakukan oleh Daud, kita lihat ayat yang ketiga. Sebab... Dia yakin banget supaya Tuhan Dia pede banget ya Tuhan Selidiki ini Dalam-dalamku nih dalam -dalam nah, Dia yakin banget Kalau dalam-dalamnya benar Kenapa dia yakin banget? Sebab mataku tertuju Pada kasih setiamu Jadi rupanya Salah satu dari motivasi Salah satu dari alasan Kenapa Daud bisa tetap kuat untuk menjaga hatinya tetap berkenan murni adalah dia fokus kepada kasih setia Tuhan. Artinya begini. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap masalah yang dihadapin, dia selalu mengingat bahwa Tuhan itu sayang sama dia. Bahwa Tuhan itu mencintai dia. Sehingga itu yang memampukan dia pada akhirnya. Dia nggak membela diri, tapi dia mengandalkan pembelaan Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya caranya gimana? Misalnya nih, Daud difitnah. Nah, kenapa pada kasus seperti dia dikejar Saul selama bertahun-tahun? dan dia punya kesempatan tiga kali untuk balas dia punya kesempatan tiga kali untuk uh, bunuh Saul bahkan salah satu kesempatannya adalah ketika Saul itu mohon maaf lagi buang air besar nah itu kan posisi yang tidak berjaga-jaga itu posisi yang gampang sekali untuk di-attack, diserang tapi Daud tidak memanfaatkan kesempatan itu sama sekali. Apa yang bikin Daud ini kuat untuk tidak balas? Karena dia yakin Tuhan itu sayang sama dia. Dan dia karena itu yakin Tuhan itu tidak mungkin biarin dia. Bagaimana orang kalau sayang seperti diperlakukan seperti biji mata. Kalau ada biji mata yang mau dicolok dia yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Saudara, kalau kita ini berusaha untuk balas, berusaha untuk ngelabrak orang itu balik misalnya, berarti sebetulnya kita itu nggak percaya bahwa Tuhan itu melek. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan akan membela kita. Nah, itu yang dikeyaki, diyakini oleh Daud setiap langkah. Contoh soal keuangan, misalnya, contoh soal keuangan, siapa yang tidak butuh duit, tidak ada dari kita yang berani munafik, kita semua butuh duit. Tapi istilahnya kalau zaman sekarang, gimana ya Daud itu kok bisa tetap jujur? Enggak, istilahnya kalau bahasa sekarang ini, enggak sampai minta-minta. Daud kan sendiri bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar tuh minta-minta. Berarti Daud tuh tidak pernah minta, nggak pernah minta-minta sama orang. Apalagi korupsi, apalagi nilep tidak jujur. Tapi kenapa Daud bisa tetap jujur? Gak sampai minta-minta. Karena dia fokus pada kasih setia Tuhan. Contoh, saya kasih contoh lagi soal finance. Misalnya nih, ketika tidak punya duit. Daud yakin betul Tuhan itu sayang sama dia. Seperti sayang seorang ayah. Seperti sayangnya seorang gembala. Kalau domba tidak dapat rumput, gembala yang nyariin. Bahkan sebelum domba butuh makan, gembala akan menggiring domba ke tempat yang berumput hijau. Betul kan di dalam Mazmur 23. Ini yang selalu membuat Daud itu kuat, gak sampai minta-minta ke orang. Kalau kita itu minta-minta ke orang, itu berarti tanda kita itu gak percaya Tuhan itu pelihara, gak percaya Tuhan itu sayang. Gak percaya bahwa Tuhan itu betul-betul seperti firman Tuhan. Katakan, kalau anakku minta roti, gak mungkin aku tuh kasih batu. Nah, ini yang menjadi kekuatan Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang begini: "Aku hidup dalam kebenaranmu." Jadi, gimana caranya Daud untuk bisa tetap murni? Adalah dia tetap mendasarkan apapun yang dia lakukan, seperti yang kebenaran tulis. Saya pernah sharing, kita jadi orang Kristen, nggak boleh hidup berdasarkan perasaan, tapi harus berdasarkan kebenaran. Perasaan contohnya mengatakan begini, saat kita muji-muji Tuhan nyanyi seperti pagi ini, kita merasa, wah hadirat Tuhan luar biasa. Atau kita merasa, kok hambar ya? Atau kita merasa, Wah, lagu yang dipilih bikin hadirat Tuhan langsung down. Itu semua ngukurnya pakai perasaan. Perasaan tidak boleh dijadikan ukuran karena perasaan sangat tidak bisa diandalkan. Saudara bisa merasa tidak disayang, padahal belum tentu tidak disayang. Berapa banyak, sebagai anak kita juga kadang-kadang merasa kok orang tua saya nggak sayang ya kok orang tua saya lebih sayang sama koko saya cici saya adik saya itu perasaan padahal orang tua kalau ditanya enggak orang tua tuh benar-benar sayang sama anak kira-kira seperti itu nah Daud tidak mengandalkan pada perasaan perasaan mungkin berkata sakit perasaan mungkin berkata kurang ajar dia melukai saya itu perasaan tapi Daud berjalan menurut kebenaran. Kebenaran perasaan mengatakan, wah lagunya membuat hadirat Tuhan tidak datang ini. Keperasaan. Kebenaran mengatakan, aku Yehovah Syama Allah Maha Hadir. Aku Immanuel, Tuhan yang selalu ada bersama kamu. Itu kebenaran. Jadi kita harus berjalan dengan kebenaran. Jadi waktu doa nih ya, Bapak Ibu merasakan gini, kok kayaknya kering ya, nggak merasakan hadirat Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Anda harus back kembali kepada kebenaran. Nggak sih, nggak boleh aku pakai perasaan kebenaran mengatakan, dia Immanuel, dia ada di dalam aku. Sehingga akhirnya kita bisa berkata, Tuhan, hamba tahu Tuhan ada di sini, aku tahu Tuhan ada di sini, Tuhan ngeliatin aku. Nah, itu kebenaran. Perasaan mengatakan Aku disakiti Aku tidak salah Tapi aku difitnah Kurang ajar mereka Aku harus datang dan menjelaskan semuanya Aku harus datang Dan bila perlu aku akan bukakan mata mereka Supaya mereka melihat Bahwa mereka tahu aku tuh tidak salah Itu perasaan semua Kebenaran mengatakan Pembalasan adalah hakku Kebenaran mengatakan kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Wow, saudara, Daud selalu mengambil keputusan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan perasaan. Bagaimana dengan soal keuangan? Perasaan mengatakan, "Habis ini aku kalau nggak pinjem bank, mati aku." Itu perasaan. Kita harus kembali kepada kebenaran. Kebenaran mengatakan. Adakah seorang ayah, kalau anaknya minta roti, dia akan berikan batu? Kebenaran mengatakan burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi anak-anaknya, itu kebenaran. Nah, saudara mau milih mau pakai perasaan, atau pakai kebenaran, mau pakai pikiran, atau pakai kebenaran. Nah, ini yang menjadi kekuatan Daud, sehingga... Apapun yang dia kerjakan dan dia putuskan, dia selalu berstandar pakai tolok ukur kebenaran Tuhan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang saya mau bahas lebih pagi ini: ayat keempat dan ayat yang kelima. Nah ini konteksnya Daud, kita harus tahu pasal 26 adalah konteksnya dia ada di tengah-tengah lingkungan yang dia difitnah, dia diperlakukan tidak adil, hmm, jadi ini bukan soal kekurangan finansial ya, jadi bukan soal itu juga bukan soal sakit penyakit, tapi lebih tepatnya soal dia mengalami perlakuan tidak adil. Nah ayat yang keempat sama ayat yang kelima. Aku tidak duduk dengan penipu. Ini yang menjadi kuncinya, hatinya Daud tetap murni. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Lihat nih, dia bukan cuma duduk ngobrol yang dibicarakan, tapi juga bergaul. Aku benci kepada perkumpulan. Nah, Anda perhatikan di ayat 4, itu Daud bicara tentang single, orang-orang satu, individu. Aku tidak duduk dengan seorang penipu, aku tidak duduk dengan orang munafik. Tidak bergaul dengan orang munafik. Tapi di ayat 5, ada mulai beda. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Jadi ini lebih bicara tentang grup di nomor 5. Jadi grup itu lebih tepatnya tentang community, termasuk community ya. Entah community di gereja, entah community di arisan, community perkumpulan. Dan dengan orang fasik, aku tidak duduk. Sebetulnya kalau Anda lihat penipu, munafik, orang fasik, ini sama. Apa? Ini ya kalau menurut saya, Orang fasik itu, seperti saya pernah bilang, adalah orang bukan orang kafir, saudara. Jangan salah, orang fasik itu bukan orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak kenal Tuhan. Oke, okay? kalau bahasanya zaman kita, berarti orang yang di luar Kristen, orang yang tidak kenal Tuhan. Orang fasik itu, fasik itu dari kata aslinya, artinya meleset dari sasaran orang fasik berarti meleset dari sasaran. Berarti ini Kristen, Kristen Kristenan meleset dari sasaran. Kalau bahasa lain saya adalah begini, double agent, double agent. Saudara ngerti nggak double agent? Double agent itu gini, ya jadi agen mata-matanya jadi, agen mata-matanya negara A, tapi juga mata-matanya negara B. Nah, yang serem, kalau antara negara A dan dengan negara B ini musuhan, dia jadi double agent. Orang ini, menurut saya, paling berbahaya, loh, baik bagi negara A maupun negara B, itu double agent. Saudara, percaya nggak? Banyak-banyak, saya berdoa bukan kita banyak orang Kristen jadi double agent. Agentnya Tuhan plus agentnya setan. Mereka mengerjakan dua macam kehidupan. Yang berarti saya percaya. Dia kehidupan yang saleh. Berarti saya percaya ini cuma permukaan karena hati Tuhan yang tahu. Betul? Kalau dia sampai double agent, berarti orang ini adalah orang yang permukaannya saleh tapi dalamnya rusak. Yang permukaannya rohani tapi dalamnya resek. Ini double agent. Ini orang fasik. Saya berharap ketika Tuhan melihat Saudara dan saya, apa yang di luar dan yang di dalam, sama. Daud yakin banget, yang di luar dan di dalam, sama. Anda perhatikan, orang fasik dengan orang munafik, sama kan? Sama ya, sama. Berarti ini orang-orang yang ngomongnya Kristen. Tapi karakternya resek Orang-orang yang ngomongnya anak Tuhan, tapi dalamnya seperti anak setan. Nah, Daud bilang, "Ini rahasianya: dia bisa menjaga hatinya tetap murni. Dia tidak bergaul dengan orang-orang seperti ini. Saya menyebutnya, dia tidak bergaul dengan orang-orang yang toksik." Dia tidak bergaul dengan lingkungan yang toksik. Saudara, banyak dari kita terintimidasi dengan pandangan yang salah bahwa ketika kita ada di sebuah lingkungan yang toksik, ndak eh, beres, karakternya resek, suka memfitnah, suka ngerasain orang suka ngeritikan, tapi kayak rohani banget. Terus kita ketika mau keluar dari lingkungan itu, berapa banyak kita terintimidasi dengan kata-kata yang mengatakan bahwa kamu tidak setia sama tempat lokal di mana Tuhan menempatkan kamu. Kamu tidak setia dengan panggilan Tuhan sehingga kamu lari. Lalu kita diintimidasi dengan macam-macam perkataan, sehingga akhirnya membuat kita itu merasa takut, sehingga kita harus tetap tinggal di lingkungan itu, walaupun dengan beban mental, walaupun dengan banyak rasa sakit di dalam. Saudara dan kita, tanpa disadari, kita melakukan sorry, kesetiaan yang palsu. Saudara, kesetiaan kita harus kepada Tuhan, tapi Daud ternyata berani dengan tegas. Dia bilang begini: "Aku tidak mau bergaul dengan perkumpulan yang jahat. Aku tidak mau dengan perkumpulan bergaul, dengan perkumpulan tidak mau kumpul, dengan perkumpulan orang-orang fasik." Saudara, dengan kata lain, kalau boleh saya simpulkan, kalau kita menemukan lingkungan yang toksik, kalau zamannya Daud dia akan keluar dan meninggalkan dari lingkungan yang toksik itu. Betul nggak? Loh, kalau dia tidak duduk dan tidak bergaul, kan berarti dia meninggalkan lingkungan toksik itu. Saudara percaya tidak lingkungan toksik cepat atau lambat akan membuat saudara jadi toksik juga. Toksik itu beracun ya. Lingkungan yang beracun cepat atau lambat akan membuat saudara menjadi beracun juga. Saudara ada banyak jemaat yang kadang-kadang WA saya. Dia itu dia tuh gini. Uh, Mendeta saya tuh begini begini begini. Lingkungan saya tuh begini 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 Cuman saya tuh heran gitu loh. Nah kamu kenapa? Kalau sudah tahu bahwa kamu tuh makin stres, makin hancur di situ, kok kamu tuh nggak keluar aja? Dia bilang, "Aku merasa berdosa kalau meninggalkan, karena aku dianggap tidak setia. Nanti Tuhan marah dan sebagainya." Saudara saya nemukan loh, tadi malam saya ngobrol sama Popo ya, tadi malam saya bilang gini: "Aku baru ngerti loh, ada ayat di Mazmur bahwa Daud itu ternyata menjauhi loh lingkungan yang toksik." Saudara, dan itu sah-sah aja gitu loh, karena ada pepatah yang bilang begini nih. Ada pepatah yang bilang begini: "Saya kembalikan pada saudara, uh, jangan menganggap bahwa menjauhi toxic people, orang-orang yang toxic yang beracun, itu sebagai hal yang jahat. Tetapi itu adalah bentuk engkau menyayangi dirimu sendiri." Saudara sadar nggak bahwa kita ada di lingkungan yang nggak sehat? di lingkungan yang orang-orangnya beracun semua. Banyak yang beracun. Saudara, misalnya gini, uh, saudara itu sudah, istilahnya sudah nggak respect, uh, sudah banyak sakit hati, dan sebagainya. Akhirnya saudara tuh kebawa ngerasanin terus. Ketika misalnya pendetanya khotbah saudara, ah banyak ngomongnya gini, 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 gini. Bukankah itu saudara semakin berdosa juga gitu loh nah itu sebabnya kalau menjauhi orang-orang yang toksik, menjauhi lingkungan yang toksik bukan berarti kita tuh jahat, tapi sebetulnya kita tuh sedang mengasihi diri kita sendiri. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, saudara. Uh, bertahan di lingkungan yang toksik itu sama dengan membunuh diri secara pelan. Bertahan di lingkungan yang toksik itu membunuh diri secara perlahan. Daud itu hatinya bisa tetap murni, tulus karena dia juga menjauhi hubungan yang beracun, hubungan yang toksik, dia menjauhi pergaulan dan perkumpulan yang toksik. Jadi nggak salah, saudara. Menurut saya di dalam ayat ini itu kelihatan uh, sah sah aja. Ada ada satu kut yang saya temukan tadi malam bagus banget. Kutnya uh, itu dalam bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan itu gini. Uh, kalau bahasa bahasa Inggrisnya gini, cutting people out of your life doesn't mean you hate them. Uh, memutuskan, misalnya memutuskan pergaulan dengan orang-orang tertentu atau kumpulan orang-orang tertentu dalam hidupmu, tidak berarti kamu membenci mereka. Tidak berarti kamu membenci mereka. It simply means itu sebetulnya sederhana. Artinya bahwa kamu tahu. Kamu yakin bahwa mereka memang bukan bagian dari destiny kamu. They are not part for your destiny. Not, they are not part of your destiny. Mereka tuh bukan bagian dari destiny kamu, panggilan kamu, hidup kamu. They are may they may be your history but not your destiny. Mereka adalah bagian dari sejarah kamu. Tapi mereka bukan bagian dari destiny dalam hidup kamu, tujuan dalam hidup kamu. Some people are not meant to stay with you. Beberapa orang memang ditakdirkan bukan untuk tinggal bersama dengan saudara. Mater Teresa pernah ngomong begini, some people come as a blessing. Beberapa orang datang sebagai berkat but some people come as a lesson tapi ada beberapa orang datang sebagai sebuah pelajaran Saudara mungkin Saudara pernah datang dalam sebuah perkumpulan yang toksik they are your history mereka dalam menjadi masa lalu Saudara tapi mereka bukan orang-orang yang akan menentukan hidup Saudara ke depan seperti apa dan mereka adalah orang-orang yang tidak ditetapkan untuk bersama dengan saudara. Ada banyak mengejutkan survei di Australia. Di Australia bahwa semakin banyak persentase orang meninggalkan gereja. Cukup besar. Makin hari persentase orang yang meninggalkan gereja makin banyak dan Anda tahu penyebabnya karena mereka kecewa dengan gereja mereka banyak terluka dengan orang-orang Kristen orang-orang di dalam gereja itu yang terjadi tetapi saya cuma ingin meng-encourage kalau ada di antara saudara mungkin saat ini sedang ada di lingkungan yang sangat seperti yang Dao ceritakan toksik, engkau ngalamin fitnahan. banyak orang di dalam gereja bukannya mendukung tapi memfitnah, bahkan mencipir, bahkan mengolok, bahkan memandang dengan sebelah mata, sampai ruami, sampai rusuh, saudara nggak salah kalau kita meninggalkan lingkungan toksik. Tapi bukan meninggalkan Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan. Tetaplah berkumpul dengan cari lingkungan yang sehat. Cari lingkungan yang tidak toksik. Bukan berarti saudara memutuskan untuk meninggalkan gereja dan tidak mau ke gereja lagi karena kecewa ada banyak orang kecewa sama gereja. Ilustrasinya begini bagus banget. Saudara pernah enggak pengalaman salah potong rambut? Pernah pengalaman salah potong rambut? Saya pernah. Pernah pengalaman datang ke salon yang salah kan? Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara salah potong rambut, masa saudara akan bilang gini, Aku kabok potong rambut. Pokoknya untuk selama lamanya aku ndak akan pernah potong rambut. Aku akan potong sendiri. Untuk selama lamanya aku ndak akan potong rambut. Aku ndak butuh tukang potong rambut. Saudara bukan itu solusinya. Solusinya adalah ya udah kalau anda pernah datang ke salon yang salah, ya udah cari salon yang lain. Gampang kan? Karena saudara nggak mungkin potong rambut sendiri untuk seterusnya. Saudara nggak bisa mengikuti tren model yang baru, saudara keahliannya terbatas, dan sebagainya. Nah banyak orang-orang Kristen karena lingkungan yang toksik, anak-anak Tuhan karena lingkungan yang toksik, akhirnya mereka mengambil keputusan nggak gereja-gerejaan. Tidak gereja-gerejaan. Agama lain masih lebih baik daripada Kristen. Mereka bilang begitu. Tidak gereja-gerejaan. Daud tidak mengatakan dia meninggalkan Tuhan. loh, Tapi dia bilang, aku tidak bergaul dengan perkumpulan orang-orang fasik. Perkumpulan orang-orang yang munafik. Aku tidak bergaul. Saudara, ini cara Daud untuk menjaga hatinya tetap murni. Saya berharap hari ini kita bisa berdoa supaya Tuhan selidiki aku. Aku benar enggak? Enggak usah kita membalas, enggak usah kita membela diri. Daud kekuatannya adalah dia percaya Tuhan sayang sama dia. Daud kekuatannya dia tetap Stick dengan kebenaran, dia tetap pegang kebenaran. Dan hal ketiga yang Daud lakukan, dia tidak kumpul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh buruk. Saudara tidak berarti bahwa kita benci mereka, tapi kita tahu bahwa mereka bukan bagian dari destiny saudara. Mereka mungkin bagian dari masa lalu, bagian dari sebuah pembelajaran, tapi bukan bagian yang menentukan perjalanan hidup saudara ke depan. Saya berharap kalau Anda mengalami itu, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami syukur. Kami percaya Tuhan. Kami boleh belajar sama-sama. Bahwa kami harus dan perlu untuk memiliki hati yang tetap murni di hadapan-Mu. Bukan dengan kekuatan kami tetapi bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecah buat kami. Saat kami makan roti ini, kami percaya kami telah dianugerahi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati dan cap syukur atasnya dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan dengan iman syukur haleluya Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita Terima kasih untuk darah perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi kami Saat kami minum anggur ini Tuhan kami telah dilayakkan oleh karena kasih karuniamu. Kami dikuduskan. Terima kasih Bapak. Kami cap syukur. Kami minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Amin.